Pemerintah Kota Malang melalui Dinas PUPR memberikan sosialisasi percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU bagi pengembang perumahan di Kota Malang. Sosialisasi percepatan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU bagi pengembang perumahan di Kota Malang pada Kamis 7 November 2024 berlangsung di Gedung MCC Kota Malang. Sosialisasi ini diikuti oleh ratusan pengembang perumahan yang tergabung dalam REI. Sebelum penyampaian materi sosialisasi, dalam acara tersebut terlebih dahulu diawali dengan pembukaan. Dalam acara pembukaan, Kepala Dinas PUPR Kota Malang R. Dandung Jul Haryanto dalam laporannya mengatakan bahwa penyerahan PSU dari pengembang kepada pemerintah Kota Malang masih sangat minim. Di Kota Malang, jumlah perumahan sekitar 650 dan yang telah menyerahkan PSU baru 17 pengembang perumahan dan terakhir dilakukan pada tahun 2020. Bahwa banyak pengembang perumahan yang memanfaatkan PSU untuk kepentingan lain yang sifatnya untuk keuntungan pribadi pengembang. Belum diserahkannya PSU dari pengembang kepada pemerintah Kota Malang membuat Pemkot kesulitan dalam melakukan intervensi atau perbaikan terhadap fasilitas yang terdapat di perumahan. Memang tidak ada apa-apanya, tapi jumlah perumahannya sangat dahsyat sekali, ada sekitar 650-an. Yang mana dari 650 ini sampai dengan saat ini pengembang yang sudah menyerahkan PSU sampai dengan tahap penyerahan secara fisik baru ada 17. Pertanyaan diskusi dari pengembang terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salah satu yang disengaja seperti yang disampaikan Pak Wahyudi tadi, ada oknum yang memanfaatkan PSU yang seharusnya diserahkan pada pemerintah Kota Malang dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain yang sifatnya lebih pribadi ke para pengembang. Kemudian juga baik permasalahan-permasalahan yang lain, baik itu permasalahan administratif maupun permasalahan teknis, kita ambil contoh bahwa cukup banyak juga di lapangan yang sudah terjadi perbedaan atau deviasi antara set plan dengan existing di lapangan. Melakukan intervensi untuk perbaikan karena asetnya belum menjadi aset pemerintah Kota Malang. Ini kan akhirnya yang dirugikan. Karena tugas daripada pemerintah Kota Malang kan melayani masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, akhirnya pemerintah Kota Malang tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal yang pada akhirnya yang dirugikan kan masyarakat. Jadi mohon bantuannya, ini nanti benar-benar menjadi perhatian kita bersama, menjadi keseriusan kita bersama untuk bisa segera kita mengimplementasikan kewajiban daripada para pengembang kepada pemerintah Kota Malang. Penghargaan ini diberikan kepada Sementara usai sambutan, dalam kesempatan ini Sekda Kota Malang juga memberikan penghargaan bagi 10 perusahaan pengembang perumahan yang cepat melakukan penyerahan PSU kepada pemerintah Kota Malang. Selain itu juga dilakukan penyerahan sertifikat PSU dari Badan Pertanahan Kota Malang kepada pemerintah Kota Malang. Sejahtera PT Hero Properti Nusantara dan juga milik perorangan. Yang berkahnya itu
Berarti sisa-sisa dari kafe komersial. Iya. PUPR Kota Malang. Belum. Tambah? Sekretaris Daerah Kota Malang Eri Santoso yang membuka acara tersebut dalam sambutannya memberikan apresiasi atas diselenggarakannya sosialisasi percepatan penyerahan PSU bagi pengembang perumahan di Kota Malang. Sekda Kota Malang menambahkan bahwa PSU harus terus disosialisasikan dan implementasinya harus dikawal ketat karena PSU merupakan salah satu isu di tingkat pusat. Di Kota Malang sendiri, penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah daerah masih cenderung berkurang. Untuk melalui sosialisasi ini, Sekda Kota Malang berharap nantinya pengembang perumahan segera menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah Kota Malang, sehingga perawatan PSU bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Bahkan rasanya istilah fasum fasos ini yang bagi warga kita, atau bahkan bagi sebagian pengembang perumahan itu, masih lebih familiar dengan istilah fasum, fasos daripada PSU. Apa meneh sing pengembang-pengembang lawasan ini, yaitu kita itu tambah tua itu seringkali update itu kan tambah susah. Nah, pemahaman-pemahaman tentang fasum fasos, regulasi berkembang terus. Dulu ada instruksi Menteri Dalam Negeri, awal-awal ada Permendagri, dan yang terakhir baru di 2011 itu ada satu definisi dan aturan yang cukup rigid, Undang-Undang 1 2011. Artinya Bapak-Ibu sekalian, sekaligus kami laporkan juga kepada Pak Wahyudi, Bu Ira, Pak Salim, satu hal yang menjadi kendala kami adalah banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun sebelum firmnya aturan ini, sebelum firmnya regulasi gitu. Padahal PSU atau fasum fasos ini beda dengan kayak proyek yang berbasis APBN atau APBD. Proyek APBN, APBD ini kita bisa pastikan kapan selesainya karena sejak awal kontrak sudah ditetapkan. Bahkan proyek multi years pun itu kita sudah tahu bakalan 2 tahun atau 3 tahun. Tetapi untuk perumahan, Bapak Ibu, gitu ya. Begitu mulai ngurus izin misalnya gitu ya, atau berniat bebasin tanah saja, ada banyak waktu-waktu itu yang masih floating terus. Floatingnya tidak sehari dua hari, tidak sebulan dua bulan, bahkan bisa bertahun-tahun bebasin tanah. Setelah itu cukup dibangun satu klaster, ngurus perizinannya atau site plan-nya, kemudian dilakukan pemasarannya gitu. Bahkan seringkali juga ngaku ya yang curi start tanah belum dibebaskan selesai tapi sudah mulai memasarkan gitu misalnya. Untuk percepatan gitu. Begitu mulai dibangun belum tentu dalam hitungan waktu target kapling habis, belum tentu. Makanya seringkali satu klaster perumahan, semakin besar perumahan, waktu proses-proses penataan manajemen, pengembangan ini butuh lama. Karena itulah banyak sekali perumahan-perumahan ini yang dalam prosesnya bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Saya cukup hafal Pak Wahyudi karena dalam perjalanan karir saya sebagai pegawai sejak awal, mengikuti tentang fasum fasos dan PSU-nya ini. Bahkan dalam waktu tertentu dulu, waktu saya masih bertugas sebagai kepala bidang di Bapeda, waktu itu PSU belum diurusi oleh perumahan, undang-undangnya belum mengamanatkan gitu. Pernah kami sampaikan kepada Mendagri, pada saat itu dibahas di Bangda. Permendagri yang ada itu adalah Permendagri tentang penyerahan PSU gitu. Jadi artinya sudah di akhir kalau diserahkan seperti apa gitu. Ada
syarat administrasi ABCDEFG, syarat teknis ABCDEFG. Tapi tidak dibahas di startnya, di awalnya atau di perencanaan PSU-nya. Sehingga kita semua tim teknis ini seringkali apa yang diserahkan di akhir, yang diamanatkan di dalam pedoman penyerahan PSU, ini di awal cerita ini karena nggak disebutkan, karena nggak di-state secara jelas, itu jadi menyebabkan kesulitan-kesulitannya. Pointers-pointers yang ada di sana, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu yang ada bisa jadi hanya 3-4 gitu. Tidak, PSU ini tidak diatur secara jelas from sejak awal sampai akhir. Sejak perencanaan PSU sampai dengan penyerahan PSU. Itulah yang kemudian ketemu di akhir seperti ini kita, penyerahan PSU. Karena itulah banyak dari sekian PSU ini yang kemudian kita stuck. Stuck itu dalam arti ngejarnya kemana ini ya. Pengembang ditanya merasa sudah diserahkan. Begitu kita tanya diserahkan ke siapa, ternyata diserahkannya ke Pak RW. Pak RW-nya ternyata yang dulu sudah pindah rumah gitu. Dulu rumahnya misalnya di Sawo Jajar, sekarang sudah pindah di Grand PJ gitu ini ya. Yang di situ malah sudah ini sudah ditinggal, sudah dibeli orang lain lagi gitu. Ya karena memang namanya masyarakat kok diserahi PSU gitu ya. Nah, problem-problem ini Bapak Ibu sekalian. Satu hal. Berikutnya lagi, begitu ngomongin tentang side plan yang disepakati. Zaman dulu, Pak Yuli, Bu Ira, side plan itu kayak peta buta gitu. Tidak keluar dimensi-dimensi yang rigid. Tidak keluar dimensi yang rigid, misalnya lebar jalan berapa, panjang jalan berapa, seperti itu. Yang ada itu hanya rencana kapling komersial dan kemudian rencana kapling non-komersial. Disinilah yang kemudian pada saat dilakukan verifikasi yang sifatnya teknis detail. Sifat teknis detail itu kami ini kayak meriksa speed drawing-nya proyek. Jadi diukur beneran ini pakai meteran, panjang jalan, lebar jalan. Ya jadi banyak deviasi gitu kesannya di sana. Walaupun dulu memang boleh karena aturannya bikin site plan di tahun sekian dulu itu belum ada ketentuan yang pasti. Nah inilah yang kita berharap, kita mendorong untuk kita bisa melakukan proses-proses penataan PSU secara clean and clear. Ada regulasi yang bisa menjadi pedoman bagi kita untuk solusi hal-hal perumahan sing dibangun sebelum adanya aturan-aturan yang firm tadi gitu. Karena itulah Bapak Ibu, kami menilai, kami berharap penyerahan-penyerahan PSU seperti ini yang kita lakukan bukan hanya sekedar formalitas administratif gitu, tetapi juga langkah krusial kita untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan berlangsung berkelanjutan dan kita juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Karena Bapak Ibu, PSU-PSU yang belum diserahkan secara real, secara legal formal kepada kami, pemerintah Kota Malang itu mau turun melakukan pembenahan juga tidak bisa karena asetnya belum tercatat di pemerintah daerah, belum tercatat di daftar barang milik daerah, belum kita tetapkan perangkat daerah selaku pengguna barangnya. Padahal Bapak Ibu, warga masyarakat kan tahunya jalan di depan rumah saya lubang-lubang tidak terpelihara. Jalan di depan rumah saya drainasenya buntu, butuh penanganan gitu. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi kita mendorong kita supaya juga bisa melakukan pelayanan kepada warga masyarakat. Hal-hal seperti ini cepat kita bisa tuntaskan. Itu Bapak Ibu sekalian, dan juga penyerahan PSU seperti ini juga pastinya sinergi yang baik pemerintah sektor swasta yang telah membantu kami menyediakan sarana hunian bagi warga Kota Malang.
dan kepada perangkat daerah terkait di bawah komando Pak Inspektur, di bawah tupsi teknis di DPUPR PKP, kita berpesan PSU ini nanti bisa tercatat dengan baik, aset barang milik daerah secara teknis juga bisa terawat dan terkelola, dan kemudian masyarakat bisa memanfaatkannya secara optimal. Karena itu, semua perangkat daerah terkait untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyerahan PSU ini. Kedepan berharap juga rekan-rekan dari pengembang perumahan dapat juga proaktif dalam memenuhi kewajibannya terkait penyerahan PSU. Rekan-rekan jangan pernah lelah juga untuk bersosialisasi. Pemerintah Kota Malang terus berupaya memberikan kemudahan perizinan dalam koridor ketentuan kepada pengembang dan juga mewujudkan pembangunan perumahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Rakornas yang dipimpin oleh Bapak Presiden saat ini pun salah satu yang menjadi materi terkait dengan kemudahan investasi berusaha seperti ini. Kiranya itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, pasti apabila ada yang kurang berkenan, sebagai manusia banyak sekali kelemahan di diri kami ini. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan. Di satu sisi akan menghindarkan konflik di yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Di sisi yang lain, ini dalam rangka mengefektifkan pencatatan barang milik daerah. Karena sampai dengan hari ini Pak Wayudi ada yang belum menyerahkan, tetapi sudah usrek-usrek mau dikurangi PSU-nya. Ya, itu sudah terjadi. Dari sekian persen mau diganti lagi jadi sekian persen, mau ditambah lagi. Bapak, itu bikin persoalan panjang. Itu bikin persoalan panjang yang notabene panjenengan tidak terkena dampaknya, tapi Pemda itu lalu akan sangat susah menyelesaikannya. Ada yang masyarakat pengen ini, yang ini, yang ini, yang ini, itu yang risikonya harus kita tanggung, dan itu kosnya tidak sedikit. Dan kami akan matur, kosnya tidak sedikit, karena dari hasil investigasi inspektorat, persoalannya para pengembang, saya akan bicara umum, para pengembang ketika menyerahkan fasumnya banyak yang tidak rela. Sementara usai pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi percepatan penyerahan PSU yang menghadirkan sejumlah pembicara dari Kor Subgap KPK dan Badan Pertanahan Kota Malang. Jadi Bapak dan Ibu, salah satu tugas pokok fungsi kami di KPK yang diturunkan dalam di unit kerja deputi koordinasi dan supervisi KPK, salah satunya terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Nah, perbaikan tata kelola pemerintah daerah salah satunya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Nah, kalau kami fokusnya jangan sampai ada potensi barang milik daerah yang berpotensi terjadi kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan daerah. Kewajiban sebagai pengembang begitu mendirikan komplek perumahan, salah satu kewajibannya apa, dan itu aturannya sudah cukup jelas, yaitu penyerahan PSU begitu. Pertama, sesuai tadi saya diskusi awal dengan Pak Inspektur dan Bapak Kepala Dinas PU, ya, dan ini jamak terjadi. Bapak dan Ibu, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahyudi, Bapak dan Ibu, di Deputi Koordinasi dan Supervisi. Saya ditugaskan di Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3, meliputi Jawa Timur, kemudian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kalau saya di bidang koordinasi atau pencegahan. Kemudian Ibu Ira yang di pojok ini, beliau yang incas
pemangku wilayah Jawa Timur secara khusus. Jadi nanti beliau detail-detailnya akan nanti banyak menyampaikan terkait dengan permasalahan PSU ini dan tanggung jawab terkait dengan penyelesaian PSU untuk pemerintah daerah. Ya, kalau PSU-nya teridentifikasi misalkan di sini ada katakanlah berapa ya, Pak? 200 perumahan gitu. Ternyata PSU-nya yang diserahkan baru 20-30. Berarti indeksnya akan turun dan ini nanti akan mempengaruhi kinerja dari pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, fokus pada pengamanan dan penguasaan. Ya, jadi nanti besar harapan kami, Pak, tadi di administrasi pemerintah Kota Malang segera menyesuaikan regulasi terkait dengan PSU, Pak, karena sepertinya sudah cukup lama dan sepertinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, termasuk juga banyak bagaimana menyikapi pengembang-pengembang yang sudah tidak ada, gitu. Ini mohon nanti harapannya segera terbitkan, termasuk juga mengadopsi aturan-aturan terbaru, misalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya. Tadi yang kedua kami sampaikan terkait dengan pengamanan dan penguasaan. Jadi pemerintah daerah wajib ya menguasai aset-asetnya, termasuk pengamanan-pengamanan. Ya, besar harapan kami, Pak, nanti khususnya ke depan atau mungkin dari sekarang, agar jangan sampai terjadi potensi-potensi misalkan masyarakat tiba-tiba membeli PSU di mana masyarakat nggak tahu bahwa itu PSU. Mohon nanti di setiap perumahan-perumahan bisa dipasang ya site plan-nya, gambar site plan-nya. Ya, ini pengembang wajib menyerahkan dan ini adalah site plan PSU yang tidak boleh beralih pemanfaatannya. Ya, jadi nanti tidak ada lagi tipu-tipu, Pak, ya. Orang beli rumah, beli tanah, tapi ternyata itu bagian dari PSU. Kami dorong karena banyak pemerintah daerah yang pada akhirnya banyak aset-asetnya terindikasi permasalahan-permasalahan sengketa hukum. Dan terakhir adalah optimalisasi dari aset itu sendiri. Tentu saja kalau PSU tentu saja harus bermanfaat seoptimalnya untuk kawasan tersebut, masyarakat di sana. Jadi besar harapan kami, Bapak dan Ibu, para pengembang, karena Bapak dan Ibu juga sudah berusaha di Kota Malang, dan kemudian Bapak dan Ibu juga mendapatkan fasilitas-fasilitas dari APBD Kota Malang, ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya, baik berupa nanti fasilitas jalan dan sebagainya, ya. Kami harap betul Bapak dan Ibu sudah ada regulasinya. Setelah pengembang nanti memecah site plan-nya PSU, masih ada kewajiban dari pemerintah daerah, karena ini kan penyerahan administratif kan, harus ditindaklanjuti dari PUPR untuk penyerahan secara fisik dan nanti segera diserahkan ke BPKAD untuk dilakukan pencatatan dan pemanfaatannya ke depan, termasuk juga upaya-upaya untuk sertifikasi. Ya, jadi yang kemarin atas nama pengembang untuk segera dibalinamakan ke pemerintah daerah. Mengenai mekanismenya nanti mungkin dari BPN kami juga butuh masukannya, kira-kira upaya-upaya nanti agar jangan sampai terjadi potensi-potensi permasalahan ke depan seperti apa, termasuk juga salah satunya adalah kemudahan mekanismenya. PSU itu harus selalu terus kita sosialisasikan, kemudian implementasinya harus terus dikawal ketat seperti ini. Makanya bahkan PSU itu kan menjadi satu atensi khusus, isu utama atau main isu gitu juga di tingkat pusat. Makanya masuk menjadi salah satu indikator, salah satu hal yang dari KPK di divisi korsugahnya itu memberikan pengawalan secara ketat. Dan juga PSU itu menjadi indikator utama dalam MCP. MCP itu Monitoring Center for Prevention. Hal-hal yang
menjadi ada 8 area di MCP itu yang kemudian dilakukan satu penilaian-penilaian, progres-progres, perkembangan-perkembangan, dan juga jika dalam pelaksanaannya itu perlu dilakukan sinkronisasi regulasi ataupun belum adanya regulasi yang kemudian nanti Korsubga KPK akan membantu kami mendorong kementerian teknis terkaitnya untuk memberikan pengaturan yang lebih pasti dan lebih bagus lagi. Kota Malang sudah seperti apa, Pak Sek? Gini ya, PSU itu kan kita dulu itu mengenalnya PASUM, PASUM atau PASOS, PASUM-PASOS gitu. Saya yakin rekan-rekan sangat familiar dengan istilah PASUM-PASOS. Bahkan bagi generasi-generasi milenial ini kayaknya lebih familiaran istilah PASUM-PASOS daripada PSU gitu ininya. Mengubah mindset itu ternyata memang nggak bisa sehari dua hari, nggak bisa setahun dua tahun. Walaupun perda kita itu, saya bikin pertama itu tahun 2013 ya nggak salah ya. Masih di bawah. Saya bikin perda PSU pertama itu tahun 2013 zaman itu. 2013 disahkan. Disahkan ya. Berangkat dari keprihatinan saya pada saat itu, bagaimana supaya PSU Kota Malang itu bisa tertata, terkontrol, dan terpelihara. Banyak warga masyarakat yang komplain ke kita, misalnya jalannya lubang, jalannya belum terpelihara, dan setelah kita turun ke sana ternyata PSU-nya belum diserahkan, belum tercatat gitu. Sementara kalau rekan-rekan ketahui, perumahan itu atau bisnis pengembangan perumahan yang dilakukan oleh developer atau pengembang perumahan itu rata-rata dari start sampai benar-benar tuntas itu bisa puluhan tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun gitu. Nah, inilah masa-masa perjalanan satu penataan perumahan ini yang kemudian keberlangsungannya itu sering kayak terpotong gitu. Terpotong itu pengembang perumahannya bisa jadi ganti generasi, ganti pengurus, gitu. Manajer sing wingi wis anu kayak perusahaan dhewe ngono. Nanti seringkali kalau zaman dulu itu kan karena berkas-berkas masih konvensional gitu ya, sehingga menelusuri berkas-berkas ini pun juga perlu satu effort yang lebih. Karena itulah ini kita lakukan satu dorongan secara terus-menerus supaya PSU ini dalam waktu tidak terlalu lama lagi itu di Kota Malang utamanya semuanya sudah clean and clear. Jadi kalau PSU itu salah satu variabel yang paling utama itu biasanya jalan, prasarana jalan. Ada jalan perumahan, ada jalan drainase, RTH, dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Tapi seringkali yang utama itu tentang jalan. Kita berharap PSU-PSU perumahan yang utamanya jalan itu nanti bukan jadi pemutus wilayah, tetapi jadi penyambung antar wilayah. Karena kalau rekan-rekan lihat banyak sekali kan yang jalannya ini ada tembok Berlinnya gitu di masing-masing perumahan. Kita yakin ini kalau PSU-PSU perumahan dan sudah kita petakan jalan ini bisa sambung menyambung jadi satu secara utuh itu, ini bisa jadi salah satu solusi kemacetan di Kota Malang yang saat ini kita rasakan peningkatannya. Simon Alfredo melaporkan. 2, 3.